kita hari ini bakal mau ke tempat itu lagi ya, karena ada yang janggal. Kemarin itu masih belum selesai kita tuntaskan. Aja dari sini sampai keluar itu berapa kilometer? Oh my god. Lari. Jalan masih tanah tapi sudah lebar, mobil sudah bisa lewat. Apa itu Ki? Itu dia. Langsung hilang Ki. Coba cek di samping. Dia dari rumah itu kan. Sampai ke jalan dia bacok-bacok ini. Baru dia lewat samping mobil langsung. Coba pasang kamera. Bisa? Bisa lah. Bisa. Atau nanti aku jadi tumbal dari situ Ki. Nah, bisa tuh. Bisa. Kayak uji nyali gitu. Iya. Ya. Siapa tahu dia datang nanti kita panggil kan? Iya. Ini bau anjirnya sudah makin mencekat ya. Ya karena kan? Ini memang ada di sekitar kita sebenarnya, tapi belum untuk menampakkan diri atau energinya itu belum berwujud. Belum. Jadi ya? Hanya sekedar energi. Ada di sekitar kita nih. Ada ya? Ada. Ayo bro, semangat bro ya. Semangat ya. Oke lah, kalian tinggalkan, pasang kamera. Jangan lupain, bantu nyalakan api duluin ya. Abis itu kita berdua di sini bro ya. Aman bro, jangan lari bro. Jangan lari ya. Oke lah. Oke, langsung aja guys, let's go. Oke, teman-teman. Jadi ini kita udah siapkan kamera Neptisen. Nah, itu dia di sana. Nah, sana tuh. Coba kita matikan lighting ya. Kalau ini benar-benar gelap. Nah, ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di sana itu gelap, nanti kita tanpa cahaya. Cuman bermodal api aja. Ada dua kamera nanti bakal dipasang. Oke, guys. Jadi kita di sini sudah ditinggal sama mereka. Mereka ada di mobil, itu jauh banget, mungkin jaraknya sekitar 10 meter atau 15 meter kali ya. 20. Ya, lumayan lah. Kalau kita lihat dari sini Ki, enggak kelihatan nih, gelap banget loh. Ini kita enggak lihat apa-apa ini. Kita lihat cuma bara api aja nih. Bara api aja ini. Asli enggak lihat, sumpah ini gelap betul. Aku enggak tahu sih. Jadi ini kita melakukan uji nyali ya. Iya. Eksperimen lah ya. Di sana ada Usup sama siapa tadi? Usup itu? Sama Dino. Dino ya, dinosaurus. Nah, itu kita sengaja enggak pakai lighting, kita sengaja pakai infrared biar istilahnya suasana di sana bisa tertangkap lah. Pokoknya di sana gelap ya. Gelap. Iya, gelap. Dan kita juga enggak pakai kamera online. Yeah. Online cam ya. Iya. Kita juga jaraknya 20 meter kayaknya adanya nih. Jadi apapun yang terjadi di sana kita enggak tahu. Iya, enggak tahu kita. Enggak bisa lihat dari sini, enggak bisa. Iya. Kecuali mereka teriak-teriak di sana baru mungkin kita kedengaran lah sedikit. Iya. Kayak kita pokoknya kita nunggu aja. Nunggu aja dulu ya. Tapi ini belum ada tanda-tanda dari mereka kan? Belum aja, baru aja mulai. Belum aja aku tidur. Dia katanya harus nyalakan api ya, supaya energinya dia itu apa sih? Gak ngerti aku ya. Bentur gitu. Iya, bentur. Apa sih? Kamu ngerti ya? Supaya apa sih ya? Supaya muncul ya. Tapi enggak ada kan? Aku enggak bisa ngelihat sumpah ini. Andai kata dia ada, kita enggak bisa lihat ya. Iya. Tapi kalau dia muncul? Kalau dia muncul gimana dong? Kita mau lari kemana ini? Intinya tuh ke kanan aja kita. Kanan. Kanan. Ini kan entar aku lihat ini dulu. Ada jalanan di sini. Nah ini jalanan nih. Ya ini jalan teman-teman ya. Intinya kalau udah ketemu jalan becor, langsung ke kanan. Langsung lari aja. Kita gak bisa ngelihat masalahnya. Betul. Coba aku jalan sebentar ya. Yang jauh-jauh lah. Iya. Kayak cium bau-bau anjir ya. Eh, gimana lo? Parah teman-teman. Aku masih mending kalau gelap-gelapan gini cuy, dibanding ada cahaya sedikit yang bisa ngelihat beberapa gitu loh. Kalau gelap gini kan kita nggak bisa ngelihat kiri kanan. Mm-hmm. Walaupun agak menantang, tapi kita nggak bisa lihat hantunya. Yeah, gelap betul. Kan? Ngecium nggak bau anjir? Kau ngecium nggak? Ya ini ada bau anjir. Datang apa ya? Ya kan? Ini sumpah ini bau anjir kencang betul teman-teman ya. Nyengat betul nih baunya nih. Halo?
Halo. Belum ada tanda-tanda sih teman-temannya. Cuman kayak apa ya? Perasaan kita itu kayak diawasin kan? Iya, kayak ada yang ngawasin. Kayak ada yang ngawasin kan? Ada suara tuh. Ada suara. Suaranya makin kencang nih, doa. Ada suara di belakang. Apa tadi itu? Apa tadi? Nah. Mau kemana? Siap-siap. Pegang basi juga. Iya, siap-siap aja. Siap-siap. Takut muncul dia. Dari jalan. Bus, jangan lari. Belum. Jangan dulu. Ada suara jelas banget. Kembali. Untung nabrak lah. Maju kau. Hah? Awas, api. Maju kau. Lo berani lo sebagai senjata, betumbuk. Iya. Aman ya? Aman. Bikin parno. Anjir, suaranya di rumah itu teman-teman ya. Ini energi makin besar sih ini. Iya, sudah lumayan lama ini, mungkin ada berapa menitan ini. 15 menit ke atas mungkin ya. Ini aku merasakan banget nih energinya nih. Ini lumayan besar sudah. Ini ada di sekitar mereka ini energi, dan sepertinya ini energi sudah terwujud. Iya. Sudah memanifestasikan sebuah energi yang pasti. Jika mereka jeli di sana ya, kemungkinan mereka bisa melihat sosok tersebut. Iya benar. Iya. Tapi di sana kan gelap. Nggak tahu dari kamera infrared ya. Semoga aja dapat kalau ada. Sampai mati sudah apinya. Nggak tahu nih berapa menit, 25 menit kali ya? Iya. Atau 30 menit ya? Lebih ya. Cuman belum ada tanda-tandanya masih ya? Belum ada. Astaga. Wush, sendal bolong, Ajinomoto, kiu, cukrukuk. Hey, kita nggak lihat apa-apa ini ya, please ya. Aman. Api itu yang ketawa, api itu. Kalau mau muncul sekalian, jangan ganggu kayak gini dong. Bikin raket aja. Nah gitu bang. Ini makin ribut loh, makin chaos loh ini suasananya nih. Suara hewan-hewan pada keluar semua ya? Iya. Kayak burung itu teriak-teriak loh teman-teman. Pada bermunculan suara-suaranya. Wih. Itu. Kayak ada yang melintas di kepala. Apa ya? Bau api nih, bau anyir ya? Bau anyir. Teman-teman. Suara jangkrik ya? Astagfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Nyengat nih bau anyir nih. Makin dekat lagi. Makin dekat baunya nih. Wih, nyengat betul nih, sumpah. Enggak, kita cari jalan aja dulu. Ini yang penting kita udah dapat patokan jalan nih. Enggak ada apa-apa lagi. Wih, nyengat betul baunya, asli parah. No.
Kenapa? Hah? Kenapa? Weh. Astaga. Weh, Ki. Wih. Ki. Weh. Ki. Ngapain kamu di sini? Ampun. Ki. Ki. Sadar. Gue. Ngapain di sini? Gue. Ki. Ki. Kamu dengar suara kah? Den. Teriak-teriak mereka? Ada suaranya, Cok. Teriak-teriak mereka. Oh, tahan dulu. Tahan dulu, jangan kesana. Tahan dulu. Biarkan aja. Aman ya? Aman. Minta tolong itu. Anda biarkan aja. Kalau emang dua-duanya nggak memungkinkan di sana, baru kita kesana. Sudah. Sadar. Ayo. Sadar. Aku nggak bermaksud ganggu. Kiki, Den, keluar dari tubuh teman aku, cepat keluar sekarang juga, Den, buruan Den, sini Den, aduh, keluar cepat, keluar sekarang juga, jangan masukin tubuh teman aku, keluar. Den! Kianung! Astaga, mau aku tinggalkan nih. Takut kenapa-napa lagi di dalam. Den! Aku udah bisa nangkapin, Den! Den, buruan cepat! Keluar sekarang juga dari tubuh dia. Keluar. Mau keluar. Keluar sekarang dari tubuh dia. Enggak bisa, Cok. Iya, Cok. Itu udah makin keras tuh, suara makin keras tuh. Ayo. Enggak bisa nih. Keluar. Enggak mau keluar. Enggak mau. Keluar. Mundur. Jangan cepetan. Aceh. Aku mau masukkan Den. Masukkan ini deh. Gak bisa dia, Ki. Gak bisa diajak dia. Dia cepat betul kemasukan. Gagal kayak gini. Kacau. Dia gak bisa lanjut kayaknya nih, Ki. Soalnya cepat betul kemasukan. Soalnya masih gangguan biasa aja tadi, dia udah kemasukan. Gak bisa kontrol ya. Makanya. Oh, gak bisa tahan kah tadi? Gak bisa sudah. Hah? Gak bisa. Nah, cabut aja lah. Kalau menurutku cabut aja sih, karena energinya kuat banget nih sudah. Cabut aja. Kita gak bisa ngelanjutin. Tapi belum selesai, Den. Maksudnya, Den, aku pengen penasaran. Ada kayak muncul sosoknya gitu. Entah kayak gimana gitu. Ini tadi belum ada tanda-tanda kemunculan dia. Soalnya juga gelap karena aku gak bisa ngeliat situasi sekitar sini. Belum ada muncul sih setahu aku. Cuman baunya tadi ya, nyengatnya. Nah, setelah bau tadi kencang betul, nyengat betul, dia udah mulai mual-mual, pusing.
Kalau dari energi yang aku sama Raden rasakan ini Jup ya, ini energi gede banget. Ya menurutku kita balik aja sih. Merinding ya? Ya memang sih, cuman gimana ya? Aku masih penasaran jatuhnya. Belum muncul, tahu-tahu dia kerasukan, jadi aku gimana nggak bisa ngontrol juga, jadi ikut kerasukan. Andai kata dia tadi nggak kerasukan, aku masih bertahan gitu loh, nggak ikut kerasukan. Soal kalian juga tadi lambat masalahnya, sudah aku panggil. Nggak, tadi memang kita lihat kan kalian masih bisa bertahan gitu. Iya, benar. Masih bisa bertahan, tapi ternyata semakin kesini, kayaknya energinya ini benar-benar berbahaya gitu. Iya, benar. Kalau diteruskan. Karena ini aku yakin banget ya, energi yang akan hadir ini benar-benar akan wujud. Benar-benar wujud banget gitu. Yang pasti ya bisa bersentuhan. Itu yang kita maksud, itu yang aku maksud masalahnya tadi. Tapi kan belum selesai, udah kepotong dia kerasukan. Ya, kamu tahu kan kalau sudah berwujud ya, bisa bersentuhan, otomatis kamu itu bisa kena senjata. Nah, aja. Itu efeknya yang lebih kita takutkan. Ya, yang kita jaga itu aja. Tapi aku tetap penasaran sih, pengen betul aku, penasaran sih jatuhnya. Tapi walaupun itu resikonya nggak apa-apa sih. Ya bener. Kalau aku balik kayaknya menurutku, nggak bisa dipaksa. Ngapain? Udah setengah jalan, masalahnya udah setengah jalan. Kalau Raden bilang balik ya balik aja. Udah setengah jalan, nggak bisa, udah setengah jalan. Ya balik aja mendingan, bahaya. Udah setengah jalan. Mau balik tapi kita nggak dapat apa-apa gitu loh, penampakan nggak dapat. Cuman di awal tadi aja kita, itu pun cepat betul dia. Penasaran aku, kalau gini aja deh. Gak apa deh, sekali lagi. Siapa? Dia nunggu di mobil, biar aku sendirian. Gak apa dah. Aku bawa neck piece-nya biar aku pegang di tangan, seandainya ada dia, aku langsung record. Soalnya tadi aku gak bisa lihat apa-apa tanpa pegang neck piece-nya. Kalau aku pegang neck piece-nya, jadi aku bisa lihat sekitarnya. Andai kata ada tanda-tanda suara atau apa, jadi aku bisa nyorot kamera gitu. Tadi kan cuman kamera ditaruh aja kan, mending habis ini biar lebih safety lagi aku megang kamera, jadi aku bisa ngeliat situasi sekitar. Kalau kayak tadi kan aku nggak bisa ngeliat tuh, nggak bisa lihat aku. Gelap banget. Gimana? Kalau pun agak ragu nih ya, nggak apa-apa kah? Nggak apa. Tapi kalian standby aja nanti. Kalau ada apa-apa aku teriak atau gimana atau aku lari ke mobil, kalian standby aja gitu. Cobain. Aku gini aja deh. Aman ya. Aman sih, enggak apa-apa, kalau aman. Kalau masalah aman aku enggak berani jamin aku. Ya sama, aku juga. Tapi jangan lepas tangan kalian lah, maksudnya kalian. Enggak, lepas tangan enggak. Iya, tetap backup. Jamin keamanan itu iya, ya. Kita enggak bisa. Kita tetap nge-backup. Soalnya penasaran banget cuy, ini tadi gagal, masalahnya dia kerasukan. Dan enggak apalah, aku pegang kamera, intinya aku pegang kamera neck vision biar aku bisa ngelihat. Nah, kayak gini kan aku bisa ngelihat tuh. Kalau tadi sama sekali kita enggak bisa lihat, jadi bahaya juga sih, takutnya ada dia, kita enggak bisa lari gitu. Kalau ada neck vision kan aku walaupun ada dia aku bisa wanti-wanti duluan gitu loh. Wanti-wanti duluan. Oke lah kalau keputusanmu begitu ya. Tapi oke, kita lanjutkan. Tapi kalian ada apa-apa ya kita tanggung sama-sama lah. Ya. Ya. Oke lah. Ya, karena kita kesini sama-sama kan. Iya betul betul. Nah. Semoga berhasil. Kalau sendiri jangan kali ya. Tapi nggak apa-apa kalau dia memang memaksakan mau sendiri. Iya lah. Nggak apa. Aku penasaran sih. Penasaran gih. Bismillah penasaran. Ya, yang penting aku ada kamera neck vision biar bisa ngelihat kegelapan. Gimana Pain? Ayo. Ayolah. Apa kah? Tunggu di mobil. Tunggu di mobil aja. Yakin aja ya. Oke. Yakin. Siap. Ya, sudah. Ya udah berarti ini kita tarik. Aku duduk di bangku nih aja ya. Ya kan? Duduk di bangku nih aja dah. Ini kita tarik berarti biar ya. Ucapnya di sini ya. Kamera night vision siapkan. Ada satu dan nanti kamera juga satu ya. Taruh dia. Oke. Siap. Oke guys, jadi aku sendirian di sini. Aduh ada suara lagi. Aku di sini coba untuk berani lagi, jangan sampai kayak tadi. Oke, ada suara ngobrol sih. Nah, rumah ini dari tadi tuh, ini ada suara di sini. Rumah ini dari tadi tuh apa ya? Ada suara terus, cuy.
Halo. Oke. Berasa sih ini. Mulai enggak tenang, kaki tremor. Tapi aku tahan aja. Aku pengen dia itu muncul. Jika kalian benar ada di sini, tunjukkan eksistensi kalian. Oke, ada tanda-tanda. Ini Ucup memaksakan banget sebenarnya. Kita udah ngelarang banget tadi ya. Iya, kita baru udah ngelarang karena energinya kuat banget di situ. Sebenarnya ini memang enggak memungkinkan banget jika dia itu sendirian di sana. Karena kita khawatir banget kedepannya akan terjadi sesuatu, cuy. Nah. Itu loh. Bau-bau anjirnya mulai muncul lagi nih, teman ya. Halo. Ya ada suara mendekat sih. Ini keputusan dia untuk lanjut ya udah. Tapi jika setelah ini kita melakukan penetralan mungkin ya. Kita bersihkan. Nggak usah dibersihkan nggak apa-apa. Yang penting melakukan pemagaran di situ supaya makhluk ini nggak pernah muncul lagi di jalanan. Jadi nggak mengganggu lalu-lalang kendaraan di sini. Kita gitu. Ngomong baik-baik aja. Oke lah kalau gitu. Ya semoga Ucup aman aja ya. Semoga dia aman aja. Ya udah kita tunggu aja di sini. Tunggu aja. Kamu aman aja kah? Jangan tidur. Fokus. Pak ini tuh orang tidur biasanya Pak ini. Saya ngantuk sudah. Dino aman Dino ya? Aman aman. Oke. Bawanya. Ada suara mendekat teman-teman. Ada suara mendekat. Suaranya di rumah ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mana dia? Ki! Den! Keluar Den! Turun dulu. Gak bisa Ucup tuh, gak bisa Ucup. Ucup. Kita netralkan dulu dia. Keluar darah sih. Ugh.
Dino beli air minum untuk ini, Din. Gotong aja sudah, bawa mobil. Enggak usah, Din, enggak usah. Kita sekalian keluar aja, kita beli minum.